Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sultan Abu Shahid Shah Ibni Almarhum Sultan Muhammad Shah atau nama sebenarnya Raja Ibrahim ialah Sultan Melaka keempat. Baginda memerintah dari 1444 hingga 1446 Masihi. Sebenarnya terdapat dua versi kisah sejarah Sultan Abu Shahid. Saya akan ceritakan kedua-dua versi tersebut, kemudian baru saya akan merungkai kebenaran berkaitan kisah tersebut. Bukan untuk mencari salah tetapi membetulkan apa yang kurang, insya-Allah. Pada versi pertama dari sumber Wikipedia yang merujuk kepada penulisan George Coedus dalam bukunya yang diterbitkan pada 1968 bertajuk The Indianized State of Southern Asia. Beliau merupakan seorang sarjana Perancis abad ke-20 dalam ekologi dan sejarah Asia Tenggara. Menurut buku tersebut menceritakan bahawa Sultan Abu Shahid Shah Ibni Almarhum Sultan Muhammad Shah mangkat pada 1446 yang nama sebenarnya Raja Ibrahim adalah Sultan Kesultanan Melaka keempat dari 1444 hingga 1446. Walaupun Melaka adalah sebuah kerajaan Islam, Shahid Shah adalah penganut agama Hindu. Dia menggayakan dirinya sebagai Raja Sri Parameswara Dewa Shah. Pelantikan Raja Ibrahim sebagai Sultan Melaka keempat tidak popular kerana baginda terlalu muda dan mentah. Pendahulunya, Sultan Muhammad Shah telah didakwa melihat Nabi Islam Muhammad dalam mimpinya dan memeluk Islam. Shahid Shah mengambil gelaran Hindu mewakili reaksi tradisional di Melaka terhadap Islam, agama baru itu. Beliau memerintah selama 17 bulan sahaja. Selepas itu, beliau dibunuh dalam satu komplot yang didakwa berkomplot oleh Tamil Muslim Bendahara, Perdana Menteri, Datuk Seri Naradiraja Tun Ali, Raja Kasim, anak kepada Sultan Muhammad Shah, Tun Perpatih Sedang dan Datuk Bendahara Seri Amar Diraja. Shahid Shah kemudian diberi gelaran Abu Shahid yang bermaksud Raja Shahid. Versi kedua pula merujuk dalam sejarah Melayu menceritakan setelah kemangkatan Sultan Muhammad Shah pada tahun 1445, Raja Ibrahim, anaknya bersama Puteri Rokan telah ditabalkan sebagai pemerintah keempat Melaka dan diberi gelaran Sultan Abu Shahid. Tun Ali telah dilantik sebagai Bendahari Melaka bergelar Seri Naradiraja menggantikan datuknya Seri Naradiraja Tun Perpatih Besar. Walaupun Sultan Abu Shahid merupakan pemerintah Melaka, kuasa pemerintahan sebenarnya terletak di tangan Raja Rokan, sepupu ibundanya yang telah datang menetap di Melaka sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Dalam jangka masa tersebut,
Melaka seolah-olah diperintah oleh Raja Rokan yang sentiasa berdamping dengan Sultan Abu Syahid. Akibatnya, pegawai-pegawai kanan Melaka mula membenci Raja Rokan. Raja Rokan tidak membenarkan Raja Kasim, ananda Sultan Muhammad Shah bersama Tun Wati menetap di istana. Raja Kasim telah dipaksa untuk meninggalkan istana dan meneruskan hidup sebagai seorang nelayan. Tiada sesiapa pun melainkan memandanya Tun Ali yang mengambil berat terhadap dirinya dan melindunginya dari sebarang ancaman. Justru, Raja Kasim kemudiannya telah berpakat dengan memandanya Sri Naradiraja untuk menentang Raja Rokan. Perancangan mereka mendapat sambutan yang baik di kalangan penduduk Melaka yang sememangnya tidak menyukai Raja Rokan. Sri Naradiraja dan Raja Kasim juga telah memperdaya bendahara Melaka untuk menyebelahi mereka. Satu serangan telah dilakukan pada waktu malam di istana dan terjadilah satu pertarungan di antara pengikut Sultan Abu Syahid dan penduduk Melaka yang diketuai oleh Raja Kasim, Bendahara dan Sri Naradiraja Tun Ali. Sewaktu serangan tersebut, Raja Kasim dan Sri Naradiraja Tun Ali cuba untuk memisahkan Sultan Abu Syahid daripada Raja Rokan tetapi tidak berjaya. Apabila Raja Rokan ditikam oleh salah seorang penyerang, dia dengan pantas bertindak membalas menikam Sultan Abu Syahid. Akhirnya, kedua-dua Sultan Abu Syahid dan Raja Rokan telah terbunuh dalam serangan itu yang berlaku pada tahun 1447. Kemangkatan Sultan Abu Syahid walaupun tidak dirancang merupakan perkembangan yang penting dalam sejarah Melaka kerana ia telah memastikan kesinambungan dan kestabilan politik di Melaka. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan kongsikan maklumat berdasarkan dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah keterangan berdasarkan sumber batin yang menerangkan seperti berikut. Raja Ibrahim ialah putera kedua Sultan Muhammad Shah dengan isteri kedua baginda iaitu Puteri Raja Rokan. Baginda ditabalkan sebagai Sultan Melaka keempat dengan gelaran Sultan Abu Syahid Shah. Raja Ibrahim dipilih sebagai pengganti kerana atas permintaan ibunya sendiri, Puteri Raja Rokan. Dipercayai permintaan tersebut menggunakan alasan bahawa Raja Ibrahim dari darah keturunan raja. Sebenarnya, Sultan Abu Syahid Shah tidak pernah mengaku beragama Hindu dan tidak pernah mengisytiharkan menggunakan gelaran Sri Parameswara Dewa Shah. Baginda masih tetap dengan pegangan agama Islam sehingga kemangkatan baginda. Ini disebabkan oleh fitnah yang dibuat oleh Raja Kasim bagi mendapatkan sokongan rakyat terhadapnya untuk menjatuhkan pengaruh Raja Rokan dan Sultan Abu Syahid Shah. Raja Kasim pula merupakan anak pertama Sultan Muhammad Shah dengan isteri pertama baginda iaitu Tun Wati, anak kepada Mani Purindan dengan Tun Rana Sandari. Selepas kemangkatan ayahanda baginda, Sultan Muhammad Shah, Raja Ibrahim telah dilantik sebagai Sultan Melaka yang keempat. Sementara itu, Raja Kasim, anak sulung Sultan Muhammad dengan Tun Wati, terlepas daripada yang sepatutnya menaiki tahta Melaka.
Tun Ali yang berjawatan bendahari Bengkulu sejak Sultan Muhammad Shah telah dilantik sebagai Bendahara Melaka bergelar Sri Nara Diraja menggantikan datuknya Sri Nara Diraja Tun Perpatih Besar. Tun Ali sebenarnya anak kepada Mani Purindan, seorang hartawan dari India, dan abang kepada Tun Wati, isteri pertama Sultan Muhammad Shah. Bendahara Tun Ali mempengaruhi para pembesar negeri bagi menimbulkan rasa kurang senang terhadap Sultan Abu Syahid Shah dengan alasan baginda terlalu muda dan mentah. Selain itu, Bendahara Tun Ali dengan Raja Kasim menimbulkan lagi kerisauan rakyat dan pembesar Melaka dengan berkata bahawa Raja Rokan banyak mempengaruhi pentadbiran dalam kerajaan Melaka dan ura-ura Raja Rokan mahu menjadikan hilir Melaka sebagai jajahan Rokan. Hal ini menjadi buah mulut orang ramai dari hari ke hari. Keadaan itu menimbulkan persepsi bahawa Sultan Abu Syahid walaupun pemerintah Melaka tetapi kuasa pemerintahan seolah-olah terletak di tangan Raja Rokan, iaitu sepupu ibundanya yang telah datang menetap di Melaka sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad Shah dulu. Dalam jangka masa tersebut, Melaka seolah-olah diperintah oleh Raja Rokan yang sentiasa berdamping dengan Sultan Abu Syahid Shah. Keadaan dan persepsi itu mengakibatkan pegawai kanan Melaka mula membenci Raja Rokan. Sementara itu, Raja Rokan tidak membenarkan Raja Kasim tinggal di istana. Raja Kasim diperintah meninggalkan istana dan terus hidup sebagai nelayan. Ini disebabkan sikap dan tindakan terang-terangan Raja Kasim itu telah menimbulkan situasi yang kurang senang dalam istana. Setelah keluar dari istana, Raja Kasim membuat perancangan dengan Tun Ali. Maka bermulalah komplot Raja Kasim dengan Sri Nara Diraja Tun Ali untuk menentang Raja Rokan. Rancangan itu disokong oleh penduduk Melaka yang tidak menyukai Raja Rokan. Pada satu malam, Sri Nara Diraja Tun Ali dan Raja Kasim menyerang hendap Sultan Abu Syahid di istana bersama pengikutnya. Pada malam itu, pertempuran sengit berlaku antara pengikut Sultan Abu Syahid dengan rakyat Melaka yang dipimpin oleh Raja Kasim bersama Bendahara Sri Nara Diraja Tun Ali. Pada situasi seterusnya, terdapat dua situasi yang berbeza penjelasannya dari sumber sejarah dan sumber batin yang perlu saya jelaskan supaya anda faham. Yang pertama, dalam sejarah menceritakan, sewaktu serangan tersebut, Raja Kasim dan Sri Nara Diraja Tun Ali cuba untuk memisahkan Sultan Abu Syahid daripada Raja Rokan tetapi tidak berjaya. Pada sumber batin pula menjelaskan bahawa sewaktu serangan tersebut, Raja Kasim dan Sri Nara Diraja Tun Ali cuba untuk menyerang Sultan Abu Syahid tetapi gagal kerana dipertahankan oleh Raja Rokan. Kedua, dalam sejarah menceritakan, apabila Raja Rokan ditikam oleh salah seorang penyerang, ia dengan pantas bertindak balas menikam Sultan Abu Syahid. Namun pada sumber batin pula menjelaskan bahawa apabila Raja Rokan ditikam oleh seorang penyerang iaitu Raja Kasim, dengan pantas Raja Kasim bertindak menikam Sultan Abu Syahid pula. Akibatnya, kedua-dua Sultan Abu Syahid dan Raja Rokan telah terbunuh dalam pertempuran itu. Kemakatan Sultan Abu Syahid sebenarnya dirancang dan perkembangan dalam sejarah Melaka ini merupakan titik hitam kerana buat pertama kali perebutan kuasa sesama putera raja telah berlaku di Melaka. Ini disebabkan kerana sebenarnya Raja Kasim menuntut haknya sebagai anak pertama dan anak lelaki sulung yang sepatutnya layak diangkat menjadi sultan. Oleh itu, pemerintahan Sultan Abu Syahid Shah hanya bertahan
17 bulan sahaja. Kemangkatannya dipangku oleh saudara seayahnya, iaitu Raja Kasim sendiri. Kemudian, Raja Kasim diangkat menjadi Sultan Melaka kelima bergelar Sultan Muzaffar Shah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.